Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Adobe kini menyambut ulang tahun ke-30 untuk perisian penyuntingan gambar popular Adobe Photoshop. Ia telah melalui pelbagai perubahan sejak diperkenalkan, di mana kini turut mengintegrasikan sokongan Adobe Sensei bersama-sama dengannya. Bersama-sama ulang tahun ke-30 ini, Adobe turut mengumumkan pengenalan beberapa ciri-ciri baru untuk versi desktop dan iPad. Google hari ini membuat kejutan dan telah pun memperkenalkan versi pembangunan awal Android 11 untuk para pembangun. Android 11 Developer Preview ini ditawarkan untuk peranti Pixel buat masa ini dan dilihat memfokuskan kepada ciri-ciri privacy serta beberapa perubahan baru. TikTok kini telah memperkenalkan satu lagi ciri keselamatan yang ditujukan kepada para pengguna perkhidmatan media sosial berkenaan, iaitu Family Safety Mode. Melaluinya, ibu bapa dan penjaga boleh mengawal had masa yang dihabiskan oleh anak-anak ketika menggunakan TikTok selain mengahadkan kepada siapa anak-anak mereka boleh menghantar mesej. Dan akhir sekali, kini desas-desus awal hadir mengatakan OnePlus 8 Pro bakal hadir dengan sokongan kalis air IP68. Sekaligus menjadikannya telefon pintar pertama OnePlus dengan sokongan berkenaan. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.